그림이야. 아니, 뭐 어떤 쪽이야? 와, 유니버시티 바쿠아래. 오호호, 시리사. 아빠, 땡어 니 시리스. 셀라마 도플로 항 두고 필랑. Selamat datang ke Thailand. Okey, sampai dah Thailand. Yelah, tu saya Thailand. Saya tak lah tudung pasien aku ni apa tu. Tekok je. Okey. Dah, pergi tekok dah. Senang. Okey, nak kata apa? Selama hidup 20-an tahun-tahun ni first time tahu tak, tahu kata ada jalan belakang ni yang nak ke Go Kelam. Tak ada juga orang main jalan kat sini. Ambil motor sini. Kalau jalan belakang ni tak payah banyak duit, RM2. Nak tunjuk dekat hangpa betapa besarnya pokok ni. Ha, tu nampak tu. Tak tahulah kamera boleh cache tak. Ha, tu memang besar gila. Pokok ini memang besar gila. Walaupun ada abandon. Tu kita nak pergi belah tu. Ya Allah, ya Allah. Wahai yang tak tahu pun sebelum ni ada tempat ni. Ada tasik, ada jogging track. Ini persekitaran dalam tapak pengemahan tu. Tengok kat belakang ni. Ini ada dewan. Buat dewan di sini. Sini tempat aktiviti apa semua untuk orang pergi berlari, berjalan apa semua lah. Yang dekat sini, kawasan ni mungkin tempat tapak pengemahan. Yang sana tu macam ada surau, ada bilik ayak. Ni dewan surau. Oh, surau belakang tu bilik ayak. Lepas tu dia ada lampu waktu malam. Okeylah, bersih lah. Dia ada pak ayak. Oh. Okey. Nampak tengok tu. Pak ayak ada berfungsi. Ni ada tempat, mungkin tempat ruang memasak. Tempat orang duk masak-masak nasi untuk makan-makan apa semua. Boleh lah sini. Yang belakang sana tu, belakang adalah dewan. Rasa-rasanya dewan kot di situ. Lain pada tu tak ada apa. Atas tu dah tak ada dah, habis dah. Atas tu dah bukit-bukit dah apa semua. Ha, kira dia habis dekat kawasan tu, di sini je lah. Kelepasan ni, kalau hampa perasan ni, pokok ni, kalau hampa tengok ni, pokok kucing galak. Ha, ni. Ini pokok kucing galak orang panggil. Ada banyak ni kat sini pokok kucing galak ni. Tak ada takut nak masuk. Dia kira trespassing mana. Dia tulis itu pun dia larang masuk. Kalau dia tulis itu dia larang masuk, oh tak boleh masuk. Ha, sini lagi ada pokok cabai lagi. Nampak tu. Ha. Ha, tu dia pokok cabai. Tak payah teruk-teruk lah nak buat pokok cabai. Dah ada dah kat sini. Kawasan ni memang terjaga lah. Bersih. Oh, tu tempat campfire depan tu. Okey. Ha. Tempat nak bakar-bakar lah kot tu. Dia buah kayu tunggu lah situ. Untuk orang pergi duduk. Ni depan ni dah nampak lah tunggu-tunggu. Jadi tahun ni mungkin tempat orang duduk. Untuk bakar-bakar lah tahun ni. Bakar duduk sini. Lepas tu bakar-bakar depan ni semua. Okay, clear. Tunjuk ke bawah, tunjuk atas tak? Nampak? Wow. Pokok-pokok dia pokok besar. Memang pun tak hidup. Ramai lah ni. Buat badan ni lah tengok. Ha. Pokok cabai dah penuh lah orang ni. Besar-besar. Gemuk-gemuk lah tu.
Jom. Tak saat kita dah buka pagar. So ni kita nak kena tutup dia lah. Dekat sebelah sini yang nampak sungai untuk mandi-mandi. Kalau dekat sebelah kanan ni, hai, yang ni ada kolam. Kolam. Ada flying fox. Tu. Ada depa buat flying fox kat situ. Nampak dari situ. Dari situ ada kabel. Sampai ke sini. Sampai dekat depan tu lah. Depan tu tak ada apa lah nak tunjuk hangpa pun malu. Ada jamban. jadi kalau emergency malam-malam nak berhajat masuk ke flying fox tu, turun ke situ lah. Dia lagi cepat sampai. Bila mai kat kawasan hutan ni, dia ada lah macam-macam. Tu nampak tu. Pacat, pacat gigit dekat leha. Mungkin pasal ambil pokok. Apa nama tu tadi ni. Selok je lah kaki, nampak lah. Learning kita daripada belakang, Secret Garden. Ni area belakang. Sebelum tu kita pergi dekat tu, tempat tu dulu. Tempat, tempat tinggi. Observation center kot atas tu. Tu. Kami punya siap pakaian lah hari ni. Pakaian hari ni memang best. Pakai ikut dan lah nak pergi panjat bukit. Dah pokok apa lah ni lawa ni. Bunga lawa. Bunga lawa-lawa ni banyak pacat ni. Aduh. Orang pendek. Orang pendek lagi senang. Minta nyawa. Pintu Gua Kelam yang kalau tengok betul-betul tak tahu apa nampak dekat skrin ni, ada spider tu tunggu dia. Apalah masuk ni kena lalu spider tu. Jadi observation deck ke tingkat atas ni, kalau hangpa tengok deck ni, kalau hangpa tengok di sini memang ditutup di bawah kunci. Pedai ayam punya besar. Pedai ayam ni bukan untuk buat gulai. Ni mangga, mangga. Orang sana sebut mangga. Petang-petang ni sebab hari ni hari Minggu. Jadi orang tu ramai sikit daripada hari-hari biasa. Kalau kita main hari biasa, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Rasanya tak ada orang. Hari Jumaat mungkin ramai juga orang Kedah ramai sini. Tapi hari Sabtu dengan Ahad memang macam ni lah. Ramai lah sikit. Kecuali kalau hampa masuk jalan yang kami masuk tadi, jalan kot belakang dulu. Jalan kot belakang tu memang tak ada orang. Ada beruk lah tadi kami jumpa. Ada beruk, ada apa tu? Yang muka merah tadi. Bukan adik-beradik lah, muka merah. No lah. Yang tu buruk kentui, dia pun sebut. Buruk kentui. Kita boleh tengok kat jalan belakang. Alhamdulillah ni kami lalu kat belakang tu, kami nampak buruk kentui. Kami nampak lutung. Real buruk kentui. Kalau tak, dia punya simbol jalan je. Tapi sebab kami tak ada kamera yang boleh zoom. Zoom bagi jadi besar. Bagi yang puan nak besar tu, dia tengoklah balik nanti kita edit jadi macam mana. Sama ada dia nak elok ke atau tak ke. Kita tengok, jom. Kita sambung jalan bawah tu masuk pergi Gua Kelam. Let's go.
Dah sampai Gua Kelam, tak sah pula kalau tak berpantun. Pantun dia nama pantun Gua Kelam. Gua Kelam indah menawan, titian gantung mengusik jiwa. Andai hidup tidak berkawan, ibarat badan tidak bernyawa. Apa nak tahu? Ha, ni. Terror lah. Ha, baca ni ada tulis lah.